Oke. Udah direndang ya. Rendang lah ya. Udah kayak direndang ya. Udah kayak direndang gitu Bang ya. Rendang kan sama santan. Heeh. Ini kan pakai santan. Oh enggak ya. Assalamualaikum para pohunter. Hari ini saya lagi ada di daerah Kebon Kopi Kota Jambi. Nah, di sini saya mau cobain nasi goreng kambing. Yuk kita lihat aja, nanti baru kita cobain. Ini kita buat nasi goreng kambing, Bang ya. Dadar telurnya dulu Bang ya? Iya. Ini dengan Abang siapa Bang? Saya Edi. Bang Edi? Dari Padang. Padang? Oh, udah. Campuran sih. Campuran ya? Iya Bang. Udah berapa lama Bang jualan nasi goreng ini Bang? Ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya? 2 bulan ini. Ini buka setiap hari? Iya, buka setiap hari. Dari jam 5? Jam 5 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam ya? Oh. Paling terkendala paling kalau cuaca. Gak bagus aja kayak hujan. Oh kayak hujan gitu. Kalau gak hujan kita jualan. Oke. Berarti ini bisa dibilang khas Padang nih Bang? Iya, khas Padang. Khas Padang ya? Iya. Oh. Nasi goreng kambiang. 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 Padang kambiang. Kambiang gak Bang? Iya. Kambiang, kupiang. Kupiang gak ada Bang, talingo. Hah? Talingo ya? Oh ini apa ini Bang? Kambingnya. Oh ini kambingnya Bang ya? Duluan jadi biar praktis dia. Udah nggak bikin lama. Boleh terang sini ya Bang? Sikit Bang. Nah. Oke. Okay. Udah direndang dia. Rendang Bang ya? Udah kayak direndang ya. Udah kayak direndang gitu Bang ya? Rendang kan sama santan. Ini kan pakai santan. Oh enggak ya? Oh aroma yang kawan-kawan. Harum nih. Goreng kambing. Ini untuk di Jambi ini satu ini cuma Bang. Cabang ah. Kita buka satu ini. Satu ini Bang ya? Kita baru pindah dari Padang juga ke sini langsung. Oh. Kita buka ini. Dibungkus makan ini. Bungkus aja Bang? Ya. Ibu itu pesan berapa?
rumahnya. Jadi dikasih bawang goreng bang ya, acar, acar. Telur dadar siap. Oke para panter, nah ini tadi nasi goreng kambingnya kawan-kawan. Ini aromanya seberba. Mantap nih. Nah ada telur dadar, ada acarnya. Ini harum banget kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lur. Makan lur. Makan lur. Nah ini daging kambing yang kawan-kawan, makan lur. Daging kambingnya lembut, bumbunya berasa, nasi gorengnya itu pedas, ada manisnya. Di sini kita bisa request mau pedas atau enggak, itu bisa. Ini buat teman-teman yang khususnya di Jambi, wajib coba ini nasi goreng kambing. Makan lho. Oke, ini videonya udah kelamaan, nanti takutnya kawan-kawan bosan, saya lanjut makan dulu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like-nya sama komentar ya. Terima kasih.